Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah alladzi qaddara 'alaina bil jama'ah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi washabihi wa mawala. Saudara seiman, hadirin jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam mensyukuri nikmat bagaimana kita rasakan saat ini dalam merasakan kemerdekaan Negara Republik Kesatuan Republik Indonesia, kita perlu empat hal dan empat bahan bakar yang harus dipegang dalam kehidupan kita saat ini. Pertama, bahan bakar berbentuk pertama. Apa itu pertama? Pertaubatan yang maksimal. Jika kita pernah bahkan senantiasa juga sering melakukan dosa, maka segera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dan senantiasa memohon maaf jika ada kesalahan kepada segenap manusia. Yang kedua, selain pertama, kita perlu pertalib. Apa itu pertalib? Pertalib adalah tingkatkan peribadatan kita, ketakwaan kita, dan keimanan kita, kelembutan kita dalam bentuk akhlak dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya yang ketiga adalah bahan bakar tersebut adalah bensin. Maka jika pertama dan pertalib kita genggam senantiasa, maka surga akan didapatkan. Benar, surga itu indah adanya. Tapi surga tidak akan didapatkan tanpa yang maksimal, yaitu solar. Apa itu solar? Sobar, naka, lancar semuanya. Insya Allah. Semoga kita termasuk taat kepada Allah dengan senantiasa membakar diri kita dengan empat bahan bakar kehidupan untuk kita. Amin. Allahumma alam. Sekian. Allahumma fikil akum itari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.